Informasi bahwa kita Republik Indonesia ini adalah negara merdeka dan berdaulat. Ingat loh, kamu jangan enak-enakan loh karena merasa ibu udah merdeka, ya sudah merdeka. Untuk itulah maka pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa melakukan supaya adil, untuk membuat negara kita sejahtera, dilakukanlah pemilihan umum pertama tahun 1955. Ingat, jadi apa artinya? Jangan kesengsem milih orang hanya dikasih bansos, hanya dikasih beras 10 kilo langsung kelengar. Ini ibu-ibu, pertanyaan saya, lalu itu segitu banyak, tahu enggak yang namanya rakyat kita berapa banyaknya? Katanya sekarang itu menuju 270 juta loh. Pertanyaan saya, kalau setiap orang dapat 10 kilo, nih ibu-ibu, lah, mikir apa itu hanya menurut saya itu gula-gula. Hanya supaya kalian kesengsem terus, oh iya, wong iku api banget ya. Persoalannya itu harganya berapa? Ayo, harganya berapa? Sekarang kan pada ngeluh, ibu harga beras tambah naik. Loh, kok ada orang yang bisa bagi-bagi seperti itu? Pertanyaan saya, yang juga pernah menjadi Republik Presiden Republik Indonesia, uangnya itu beli dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari negara. Lo kok kesengsem hanya dikasih gitu, langsung milihnya, oh yang ngasih beras itu nanti kita pilih. Padahal pemilu ini hanyalah proses untuk mencari pemimpin yang benar. Pemimpin yang benar. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Benar nih. Hanya karena ibu datang ingin dengar suara ibu, kamu yang mukae dicoreng-coreng ngarap mirip sapa? Kalau bohong sama ibu, lalu bagaimana? Sebuah janji, artinya kamu juga berjanji kepada yang di atas, kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diberi kesempatan dengan pemilu ini untuk memilih pemimpin yang terbaik supaya bisa yang namanya Indonesia makin-makin baik, rakyatnya dicintai. Tidak kemarin waktu di mana ya? Waktu kejadian Boyolali, siapa yang nonton? Lo kok enak men, sampai anak itu saya lihat di rumah sakit pada bonyok apa niki mulutnya. Iya lah, kayak gitu. Terus
mau dipilih orangnya ya ora usah. Karena pemimpin seperti Bung Karno itu dari umur 16 tahun seperti kalian ini. Siapa yang umur 16 tahun? Ah, keluar masuk penjara. Dibuang untuk apa? Karena teguh mereka semua pendiri bangsa itu ingin bahwa yang namanya Nusantara itu menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Jadi pilih pemimpin yang mengayomi kalian, bukan mengintimidasi, bukan lalu membuat kecurangan. Tolong dijaga ya. Nanti nek nyoblos, udah belajar nyoblos belum? Benar. Aja ngapusi lo. Nomornya piro? Bukan 5. Benar 3. Kalau nanti ibu dengar, oh Solo kok kalah ya? Nah, terus piye? Benar. Janji? Nanti ibu datang lagi loh. Kalau download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.